Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai manfaat berhubungan intim pada saat sedang hamil. Menurut berbagai penelitian, berhubungan seksual saat hamil dapat dilakukan selama Anda dan pasangan tahu cara berhubungan yang aman dilakukan di masa kehamilan. Selama tidak ada masalah dalam kehamilan, berhubungan intim tidak akan membawa dampak buruk bagi kesehatan janin. Namun sebaliknya, berhubungan intim di saat hamil dipercaya bisa memberikan berbagai manfaat. Berikut adalah 5 manfaat berhubungan intim pada saat sedang hamil yang dikutip dari berbagai sumber. Pertama, membantu memperlancar peredaran darah. Pada saat sedang hamil, peredaran darah wanita cenderung menjadi lebih lambat. Dengan melakukan aktivitas seksual, maka sirkulasi peredaran darah akan menjadi lebih lancar, sehingga bisa membantu oksigen lebih banyak diedarkan dalam tubuh. Kedua, membantu mempermudah persalinan. Dilansir dari Parenting First Cree, melakukan aktivitas seksual selama masa kehamilan dapat membantu otot panggul berkontraksi dan membuka leher rahim. Dengan begitu, persalinan secara normal akan menjadi lebih mudah. Ketiga, meningkatkan sistem imun tubuh. Kekebalan tubuh wanita di saat sedang hamil cenderung menurun, bahkan mudah terserang penyakit. Manfaat berhubungan intim saat hamil juga bisa memperkuat sistem imun tubuh. Keempat, mengurangi frekuensi buang air kecil. Berhubungan seksual saat sedang hamil bisa memperkuat otot sekitar kandung kemih, sehingga frekuensi buang air kecil menjadi lebih terkontrol. Kelima, memperkuat otot panggul. Menurut para ahli, berhubungan intim pada trimester ketiga kehamilan dipercaya bisa membantu melatih kekuatan otot panggul, sehingga nantinya akan mempermudah proses persalinan. Itulah 5 manfaat berhubungan intim di masa kehamilan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Silakan klik subscribe untuk berlangganan konten video menarik lainnya dari Sense Studio. Sampai jumpa!